bangunan ini itu lebih ke apa? Nasri Supriyadi. Pelihara di situs kawasan situs Batu Jaya. Batu Jaya ya. Hmm. Mas Nas itu orang asli sini berarti. Betul. Asli sini. Bisa tolong dulu disebutkan nama daerahnya ini di mana ini ya? Iya. Namanya. Betulan untuk titik Candi Jiwa dan Blandongan ini berada di administrasi Desa Segaran, Kecamatan Batu Jaya, Kabupatennya Karawang. Kabupaten. Nah, nanti sebelah lagi ada lagi situs. Di sana ada Serut, Candi Serut dan Telagaya 8. Di sana administrasinya beda. Desanya Desa Teluk Buyung, Kecamatan Pakis Jaya. Pakis Jaya. Kabupaten Karawang. Karawang juga. Situs Batu Jaya ini ditemukan pada tahun 1984 ya. Kemudian tahun 85 baru tahap penelitian terus menerus. Nah, kemudian untuk Candi Jiwa dipugar pada tahun 1996. Candi Blandongan ini kita pugar sekitar tahun 2009. Nah, untuk sekarang udah pemugaran udah selesai, penataan tamannya juga udah selesai. Nah, dari hasil penelitian dari tahun 85 sampai sekarang kita sudah menemukan sekitar kurang lebih dari 62 titik. Namun yang baru kita pugar itu baru 4 situs ya. Okay. Candi Jiwa, Candi Blandongan, Candi Serut dan Candi Telagaya 8 yang ada di Pakis Jaya sana. Okay. Nah, dari hasil penelitian situs Batu Jaya ini peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang berkembang sekitar abad ke-5 Masehi. Okay. Masehi. Ya, sekitar itu. Ya, dari sekian candi yang ada itu dari bentuk bangunannya berbeda-beda ya. Candi Jiwa itu tidak ada anak tangganya, cuma bentuknya bujur sangkar. Dan Candi Blandongan ini yang saya di belakang saya ini kebetulan lebih unik, lebih besar juga. Jadi setiap sisinya ada anak tangga dan di bagian atasnya itu ada lantai selasar seperti itu. Ya, kalau tidak runtuh, bangunan ini itu lebih apa megah sebetulnya ya. Karena sayang di situs Batu Jaya ini yang kita temukan tidak ada yang utuh. Jadi cuma ada bagian, ada yang cuma bagian pondasi. Dan kebetulan Candi Jiwa dan Blandongan ini ada setengah badan. Bagian atasnya sudah hancur. Sudah hancur. Ya, jadi kebetulan kita juga menemukan runtuhan stupa dulunya. Ini juga ada stupanya juga. Dan kalau kita lihat di sudut sana, ini juga runtuh ada. Oh iya, itu pagar, lantai itu itu runtuhan gapura. Ada gapuranya. Dan dulu itu ceritanya pada saat ditemukan ini di dalam tanah atau memang sebagian sudah ada yang di luar gitu, di luar tanah atau semuanya tertutup tanah nih tadinya ceritanya nih. Kalau yang kita temukan semuanya sudah tertutup tanah ya, tertimbunnya. Jadi orang lokal sini namanya mereka menamakannya Unur. Ya, kalau orang Jakarta mungkin bukit kecil. Nah, oke. Okay. Ini udah hasil pengupasan tanah yang sudah hasil pemugaran. Iya. Awalnya juga enggak
ini udah hasil renovasi. Iya. Renovasi sesuai data yang ada juga. Oke. Di Banyakumur itu juga dulu. Iya. Nah, yang udah dipugar ini ada 4 ya, Pak Nas ya. Jadi ada 4. Kan tadi dibilang bahwa infonya ini unik ya, jadi berbeda-beda gitu. Candi Jiwa itu hanya tumpukan, tidak ada anak tangga. Kalau yang Beladongan ini ada lebih besar lagi dan ada anak tangga. Nah, yang kalau 2 lagi bisa diinfokan bentuknya seperti apa nih, kita buat bayangan. Kalau di sana pemugaran belum selesai karena belum selesai. Ada indikasi yang mengarah ke rumah warga juga. Dari sana lebih sebetulnya unik juga. Di tengahnya itu ada lubang kayak gitu. Jadi ada bekas-bekas, ada kayu mungkin seperti panggung dulunya atau gimana. Seperti lebih unik sih di sana. Unik juga. Di Telaga Jaya 8 itu ya lebih kecil sih. 5 kalau nggak salah 4x5 atau 6x5 ya istilah. Cuma baru atas saja yang terlihat. Oke. Dan material bahan baku di situs Batu Jaya ini semuanya dari bata merah ya. Dari bata merah. Kecuali mereka untuk tadi ya, memperkuat ini paling pakai andesit itu tangga, anak-anak tangga. Dan mereka juga mengenal soran sih di bagian atas itu yang di lantai selasar itu coran, cuma tanpa tulang. Jadi teknologi pembuatan coran mereka sudah mengenal. Dan itu andesit itu memang anak tangga itu memang sudah dari awal begitu ya, seperti bukan direnovasi itu atau gitu. Iya, cuma kita ada pergantian bata baru, cuma ya sesuai dengan warnanya, bahannya juga sama. Infonya semoga buat teman-teman SOB ini bisa bermanfaat, menambah lagi kekayaan budaya Indonesia. Amin. Semoga semuanya bisa terus menjaga sejarah ini, kita sama-sama. Mari kita sama-sama lestarikan sejarah kita. Iya, ini kekayaan yang tidak ternilai untuk bangsa Indonesia. Oke, Panas, sampai ketemu, sehat-sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Playing with my mind, gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, I hate all this overthinking. Jadi nggak penting, kali dekat belum.